Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel Mr. Taos. Jadi hari ini saya mau review satu barang, yaitu kamera trap. Jadi jom kita unboxing. Let's go. Oke. Kita buka saja. Aha. Trail camera. Oke. Bagian depan dia ini aja, macam yang kamu nampak ada gambar ini sama ini, itu aja. Oke, tidak lain, itu saja. Oke, kita buka apa isi di dalam. Mestilah kamera ele. Oke, ini dia keluar dulu. Kamera ini ada satu tali ataupun ini untuk kita sikat jadi pokola ini. Dan ada pin wrap, tapi ini tidak seberani pakai, mana tahu ada apa-apa kan. Ini saya tidak pakai. Ini ada kabel data dan isi manual buku panduan. Oke, itu aja. Kita hitung ini perangkap kamera, perangkap kamera. Oh, begini aja kecil. Oke. Oke, kita sudah buka. Oh, ini ringan. Di bagian sini ada untuk kabel data USB lah. Dan ini kamera dia, ini ada LED, apa ini, black LED lah, infrared. Oke. Dan di sini kita tempat kita pusing ini, kita putar-putar. Oke, kita buka. Oke, di sini, oh itu di sini kita tempat letak baterai double A aja. Jadi ini ada saya bawa baterai double A. Di sini begini tolak. Terus di sini tambah. Gitu. Terus itu tekan dan gitu aja. Dan kalau kamu mau on, sudah kamu tinggal tekan on. Ini tempat taruh card memory lah. Oke. Oh, nah kalau ada lampu merah tuh kan, dia mulas sudah tuh. Oke, dia mulas sudah merekam, tapi sayangnya ini tidak memory, dia tidak merekam. Oke. Sebenarnya kamera trap ini ada sudah saya beli yang lebih bagus ini daripada ini, tapi masalah dia itu kamera rusak. Dia rusak. Oh, saya pakai satu kali saja. Oh, dia rusak ini. Oke. Okay. Ini saya beli yang murah, ini mahal sedikit lah, 100 lebih, mudah 200. Oke, okay. Dan ini ada screen. Ada screen dia. Ada screen dia di sini. Dan sini ada tempat setting-setting dia dengan dia guna 8 buah baterai double A lah. Oke. Okay. Dan ini saya pakai satu kali saja sebab dia tidak berfungsi. Oke. Okay. Sayang sekali. Oke, okay, dan ini baru saya beli. Ini pula tidak screen. Oke. Okay. Tidak screen. Jadi menaga jalan letak dia di di pokok. Oke. Okay. Jadi saya ambil dulu memory card yang ada di sini. Kemudian ini kita akan coba. Ini dia cakap di iklan. Ini apa nih? Waterproof. Oke, ini memory card sudah saya pasang. Kita tinggal tutup.
dan kita putar nih skru di corak dia ngam lah untuk pasang di hutan, sebab orang pun tidak nampak kalau dia mengambil, bahaya kalau orang-orang sekarang nih apa-apa benda pun diambil aja kalau udah jumpa. Oke, okay. Inilah berbeza juga lah, ini tabel sikitnya ada nipis sebab ini ada screen kan, ada screen dia di dalam, dan ini sangat simpel lah, tidak susah-susah lagi mau setting-setting. Oke, okay? Jadi zoom kita coba memandangkan ini tidak boleh kasih ketat, dia tidak dalam dan ini panjang. Oke, okay, ini kita kasih letak jala begini kalau boleh lah, boleh benar letak jadi tanah begini. Oke, okay guys, video selanjutnya saya review ini perangkap. Oke, okay? Okay, kita pasang tuh perangkap di sana dan kita letak ini kamera di situ. Oke, okay? Ini ada apa nih, sensor, kalau ada gerakan dia akan otomatis merekam lah. Oke, okay. Kita letak jauh sedikit. Kami simulakan. Oke, okay. Dan ini kita on. On, ini ada switchnya. Oke, okay. Gitu. Itu on sudah. Kalau kamu nampak tuh on, tuh on off. Ini terang kan? Oke, okay. Kita tutup. Sudah on. Kalau ada gerakan dia akan otomatis merekam. Oke, okay. Itu saya pasang di sana, dia menghadap nih perangkap kita yang inilah. Oke, okay, yang akan saya review di video selanjutnya, dan ini juga saya guna untuk video dia lah. Oke, okay. Jadi kita tengok sama-sama apa yang akan berlaku. Inilah video rekaman nih camera trip waktu siang. Oke, okay. Walaupun denda berapa bagus tapi lumayan lah. Dan ini pula rekaman waktu malam. Oke, okay. Ini kamera malam pun dia boleh rekam juga. Dan ini pula dia punya gambar-gambar lah, gambar yang ini kamera ambil. Oke, okay. Tapi satu aja yang masalah di sini nih. Oh, dia punya hari bulan. Oke, okay, tarik dia 2017 lagi. Oke, okay guys, itulah video dengan gambar yang direkam oleh ini kamera siang dengan malam. Oke, okay. Dan itulah quality dia, memang rendah lah, tapi ini saya rasa memang kena buat dari 2017 lagi sebab ada hari bulan sana kan 2017, dan saya tidak boleh setting apa-apa sini sebab tidak apa-apa, kita kan cuma on saja kan, jadi mungkin saya rasa lah ini kena buat 2017 lagi. Tapi kalau 2017 itu lumayan sudah dia punya quality video lah dengan gambar. Dan kalau kamu tanya saya ini berbaloi kah dengan dia punya quality, memang berbaloi lah kamu beli ini. Oke, okay, sebab ini dia boleh rekam malam dengan siang, dan dia boleh ambil gambar juga dengan apa ini, dia waterproof lah. Oke, okay? Ini jadi kalau kamu beli ini kamera trip atau trail camera, kamu cek link ada di description di bawah lah. Oke, okay? Jadi begitu saja untuk video kali ini, semoga video ini bermanfaat untuk kamu dan kita bertemu di video selanjutnya. Oke, okay, bye bye.